Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Pagi Bonsai. Masih seputaran bonsai kelapa ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar videonya tambah berkembang. Dan tak lupa juga buat teman-teman semua, semoga sukses selalu, sehat selalu, dan murah rezeki, dan tidak kurang satu apapun. Oke teman-teman, kita langsung saja melakukan set tapis pada bahan bonsai kelapa gading oranye ya teman-teman. Di sini ada keunikannya sendiri. Kalau kelapa gading oranye, maka warnanya akan seperti ini ya teman-teman. Pelepahnya warna oranye. Ya teman-teman, ini saya intinya untuk mengerdilkan daun bonsai kelapa ya teman-teman, atau mengecilkan. Kita langsung saja melakukan sayat tapis. Cara untuk mengecilkan daun bonsai kelapa ya teman-teman. Kalau secara rutin, maka daun bonsai kelapa kita akan mengecil terus. Tapi kalau tidak rutin, akhirnya daunnya akan memanjang ya teman-teman. Pelepah yang sudah mengering ya teman-teman, kita wajib membersihkannya. Oke teman-teman, ini sudah selesai saya tapisnya ya teman-teman. Semoga kedepannya tumbuh subur. Karena kalau bonsai kelapa untuk saya tapis itu lebih agak cepat ya teman-teman.
Oke, sampai di sini dari Fakih Bonsai, semoga bermanfaat, menambah inspirasi baru tentang bonsai kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.